pakai Mitera? Ada apa dengan cewek ini? Apakah jadi kau akhirnya datang? Waktunya akan tiba. Siapa kau? Tanya namaku, lalu kita bicara. Siapakah namaku? Namaku adalah siapa namamu? Hei, ada apa denganmu? Aku bilang namaku. Jadi kau bicara, nama mempunyai sebuah arti? Woi, kamu telah disihir. Apa maksudmu? Kamu mesti dari Terra. Kamu tidak tahu, kamu tidak tahu apapun dan intinya. Ayo dan lihat dirimu sendiri. Lihat apa itu Terra dan apakah dirimu. Eh, tunggu dulu. Dia pergi. Dan Tiger, kau baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Ayo, buruh. Kamu belum punya loh, Bahamut. Anjay, ada Bahamut. Agak. Dragon. Tadi apa sih? Lupa gua. In aroma, Odin Sword. Buat apa ya? Kenapa? Kalau gue pakai Odin kenapa? Langsung jadi mantep gitu. Hey. Hey, tunggu. Tunggu dulu, ada musuh. Musuh di Terra kayak gimana? Kuat-kuat dong berarti. Ih, lucu musuhnya. Anjay, mati. Cuman kalau gue itu Odin apa? Penasaran gue. Miss lagi. Males gue sama Claudine miss mulu. Oh dead. Tumben. Oh. Jangan-jangan bikin 100% itu dong. Wah, keren dong. Apa masalahmu? Capek kan lari terus? Bapak kasih. Mana dia pergi?
dulu. Masih penasaran sama semuanya Odim, apakah ini 100% itu ya? Deh, lucu ya. Gak mati loh. Oh, tinggal dua. Anjay, viraga cok. Itu deh, pokoknya Bahamut dulu lah. Ya, benar juga. Atau mas gue bingung atau mas itu. Apa kau? Kau tidak ingat apapun, kan? Hah? Ikuti aku dan kau akan mengerti kita. Dan mungkin dari tes semua juga. Tunggu. Ketika kau kesana, kau akan mengerti. Tadi gue disuruh ngelawan musuh gitu. Kita rasakan kekuatan dari Bahamut. Keren Bahamutnya. Osmose. Waduh. Lu boleh lah ngapain, tapi kalau ngambil MP itu. Aduh, terlalu.
Terlalu sih. Yang terjadi tempat apa ini? Sepertinya buatan, sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya, tapi tidak hidup. Selamat datang, pulang kembali pulang. Ini tempat di mana kau aslinya. Brandball. Tunggu dulu, apa yang kau bicarakan? Apa yang terjadi? Oh, jadi kapal aslinya. Oh, pingsan dong. Aduh. Aduh, aduh. Dagger, bangun, Dagger. Aduh, siapa yang terjadi? Oh, sangat bingung. Kita harus temukan tempat istirahat untuk dia. Dan tinggalkan putri denganku. Kamu harus pergi. Ya kau benar. Mungkin ada tempat di sekitar sini. Pergi dan segera kembali. Saya butuh healer, cu. Apa yang terjadi? Semua orang punya ekor. Rambut mereka seperti itu. Hei, ah, seperti bocah untuk kau. Kita tidak punya ex. Kita dibangun seperti ini. Dalam waktu kita menerima jiwa dan tubuh kita tumbuh. Hei, apa yang kau lakukan? Empat, ha? Oke, tapi itu laki dan cewek, bukan? Beri halkun. Aduh,
Udah aja. Aduh, itu. Bistro. Aduh, udahnya. Aduh, miskin. Aduh, aduh. Aduh, cari di dulu. Jadi, aku miskin. Tiga. Mau apa sih? Ini punya obat. Dia akan bangun. Bagaimana kau tahu? Gimana laki Emin memang? Tiger. Yes. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya tidak bisa kontrolasi dengan cahaya biru ini. Princess, kau bangun. Apa yang membuatmu lupa? Aku ingat. Lihat apa? Itu bukan badai yang menghancurkan Madin Sari. Itu adalah mata dari pesawat yang menghancurkan Madin Sari. Kau ingat bukan? Mata itu juga menyerang Alexandria. Ya, ada mata besar di udara, di langit. Karatan, oh. Ambil dulu dong.
Apa yang terjadi? Aku harus mengiranya. Apa ini yang ingin kamu tunjukkan? Ya, aku harap kamu mengerti. Aku tidak ingin mengerti, sorry, tapi aku tidak seperti itu. Maksudku, semua manusia, semua orang dengan ekor yang sepertiku, mereka seperti zombie. Mereka adalah teman-temanku, kita adalah genoms. Kita tinggal di desa ini. Genoms, apakah mereka seperti itu? Tidak, mereka saja, kau juga, aku juga. Itu adalah nama yang diberikan kepada kita, namanya adalah genom. Jalan siapa itu? Jalan melihat planet ini. Misinya adalah mengembalikan orang-orang Terra. Akan orang Terra? Maksudmu orang di lain TK? Mereka hanyalah tempat aku dan kau. Tapi orang-orang Terra tidur tak lama menunggu waktu mereka tiba. Waktunya akan tiba, cahayanya akan berubah dari biru ke merah dan Gaia akan menjadi Terra. Oh, belum. Jadi orang-orang Terra akan ambil alih Gaia. Apa yang mungkin akan jadi? Terra selalu mengambil planet baru untuk bertahan, dan ketika waktunya tiba, jiwa dari orang-orang Terra kan ke Genoms. Sekali lagi baca kubu. Dan saya kembali dan jaga tidak. Oh, yang besar. Kenapa kau menonton batu? Apakah setannya bisa dimakan? Bisa buat barbecue? Ada jawaban. Jadi aku akan menjelatnya. Sangat asin, ha? Ini kalau aku jidan. Oh, hai, Kena. Itu ada. Apa dengan Jidan? Dia sangat khawatir. Dia tahu dia pergi tanpa bilang apapun. Ayo kita cari Jidan bersama. Misi.
Apa yang kau lakukan di sini? Oh iya. Dan apa yang kamu maksud? Apa yang kalau bukan Vivi? Aku bisa bicara dengan aku kaget kau merasakan hal seperti itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kita sama persis. Sama persis apa maksudmu? Aku tahu mereka sama persis denganku, tapi tidak seperti mereka. Mereka seperti black penyihir hitam yang kita lihat di kargo ship dan di kolera saja. Kita tidak mirip, tapi aku melihat satu hal, pikiran mereka tidak dangkal. Mana kau pergi, Jidan? Jidan. Kan ku kejar kau pakai Jidan. Kau melihat Jidan, ya. Ya. Ini oke. Pergi dan wah, tidak ingin bicara. Tempat apa ini? Ya. Ya, aman. Kalau aku bisa ngomong sesuatu, tidak kau punya keluarga atau gitu. Badan yang bodoh. Maaf, aku sih penasaran. Aku tidak ingat aku punya orang tua yang dicintai. Yang aku pertama aku adalah muka yang orang yang kena aku lawan. Kemarin Jidan kesini, ya dia sangat serius di mukanya. Aku tahu sesuatu yang dari buruk. Berat ya, bukan? Ya. Hei, kemana kamu membawa aku? Bila kamu lagi di pegangan. Ya, coba ini jalan. Ada jalurnya. Dengarkan kau, kemana kamu membawa Jidan? Dia ke sana untuk melihat Garland. Oh, Garland, kamu yang sangat jahat. Tapi Jidan tidak akan meninggalkan kita. Dia pergi ya. Dia pergi untuk menemukan alasan dia ada. Oh. Aku tunggu Garland ya. Ada musuh, please. Diri doang, Jidan. Jadi akhirnya kita bertemu kembali. Apa dirimu? 12 tahun lalu, aku kehilangan genomku yang paling berharga.
objekkan dia dan mengirimnya ke Gaia untuk menghalangi perputaran jiwa di sana. Kau adalah genomnya. Aku senang kau telah kembali. Ya, tidak ada yang bilang untuk apa yang kau lakukan. Dan aku tidak datang ke sini untuk menjawabmu. Biarkan aku mencoba kau, Garland. Dan bagaimana jika Garland? Kau akan duduk. Tapi pertama kau akan jelaskan kepada aku semuanya. Seperti kenapa aku tetap di Gaia dan kenapa kau ingin menghancurkannya. Aku tidak ingin menghancurkan Gaia. Aku hanya ingin Gaia menjadi Terra. Ingin kau hilang. Saja tidak. Kamu berjalan seperti yang direncanakan. Kau tertinggi Gaia. Ada satu orang lagi yang dibentuk sepertimu. Dia mungkin yang apa yang kau bilang? Semua seorang yang kau tahu seperti aku. Untuk bantuan. Pandemonium. Up. Sakti ya dia. Dia terbang. Sekarang jelaskan. Aku membangun genom untuk menjadi tempat daripada jiwa orang-orang Terra ketika mereka terbangun. Tapi 24 tahun yang lalu, aku memberikan nyawa kepada seorang genom yang persis sepertimu. Inginnya sangat kuat untuk menjadikannya tempat yang layak, dan aku bahkan ingin membuangnya. Tapi aku rasa aku harusnya menggunakan kekuatannya. Aku mengirim genom sebagai pelayanku. Kau tidak tahu? Pada ini sangat mirip. Uja, di genom tidak mungkin. Dia bahkan tidak punya ekor. Dia menyembunyikannya. Dia menolak identitasnya. Dia menolak keberadaannya dan ingin individual. Membawa kehancuran. Iya. Tip flow. Jadi kenapa? Bagaimana denganku? Bagaimana aku ada di Gaia? Ketika kau menerima kehidupan dari Brandbol, aku jadi tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa melihat kingdom dengan kekuatan lebih daripada dirinya sendiri, jadi dia merasa terluka. Uja yang membuangmu, dia menaruhmu di Gaia, di dunia yang bisa dihancurkan. Jadi aku akan jadi pelayanmu seperti Uja, memulai perang di Gaia. Ya, itu benar. Aku tidak menyangka Uja meninggalkanmu, tapi aku percaya. Dan kepada dia, membuat perang di Gaia akan menunjukkan pandangannya padamu. Terus. Gaia juga saya telah pergi dan Gaia menjadi Terra. Tapi bagaimana mungkin? Kau lihat dengan matamu sendiri. Kau lihat Lufatri dan kabutnya.
ini. Bahkan kamu takdirkan hidup sebagai bintang dari semua. Kamu punya kekuatan. Aku tidak ingin kekuatan itu. Aku hanya ingin tempat yang sebut rumah. Beda suara kuyut Nautilus, Vivi Freya, Amaran, Quina, Senreiko, dan Dagger. Rumah aku adalah bersamanya dia, ya. Jika kamu bilang aku punya motivasi, dan aku akan mempanis menghukum kalian semua yang membawa kesakitan kepada teman-temanku. Kalian menghancurkan Terra. Itu alasan cukup untuk kelahiranku sebagai genom. Tapi sayangkan, aku kira jiwamu sudah sangat cocok untuk malaikat kematian. Aku malaikat kematianmu. Kalau tidak kamu tahu artinya bertemu penciptamu, diam. Percaya aku kembali ke tempat ini, tapi satu lagi, powernya akan menjadi milikku sendiri. Tunggulah Gerland dan kau juga, Cidan. Aku akan membalas karena telah menghinaku. Aku akan membuat orang dari Gaia dan Terra, siapa yang tahu siapa yang menguasai mereka. Dari ke Jidan, kesian ya Jidan ya. Jidan siapa? Jidan bangun. Oh, Vivi Jidan, Vivi Eiko. Alhamdulillah kau hidup. Kamu, kira-kira kamu mati. Aku kita sangat khawatir. Bagaimana kau kesini dengan kamu sendiri? Tunggu, apa yang kau lakukan di sini? Saya menyelamatkanmu tentu saja. Tentu tidak mudah kau kesini sendiri. Tinggalkan diriku sendiri. Oh, hah? Ini tidak ada urusannya dengan kalian. Oh, pincang, kenapa? Jidan pincang. Jidan, jangan seperti ini. Yang terbocah. Jidan. Jidan, tunggu dulu. Kau perlu istirahat, Jidan. Apakah kalian diam?
palsu dia. Sakit cu. Senjata baru 9999. Ini kalau butuh bantuan. Banyak amat darahnya. Ada satu orang kayaknya ya. Apa Jidan? Iya nih Jidan nih. Tidak akan dikalahkan dengan mudah. Karena aku marah, aku akan memasakmu. Menurutku aku akan kolok-kolokkan. Oh, mati punya dong. Kau bocah terlambat Jidan. Duit lagi, duit. Dan kau tidak bisa. Aku ingin jalan-jalan ke tempat banyak makanan.
Keselamatan. Gue mau tinggalkan diriku sendiri. Aku ingin membuat masa untuk kalian lagi. Aku adalah orang paling buruk di sini. Jelek banget lu. Sumpah. Jelek banget lu. Earthquake. Kita main Pokemon apa ya? Kereta. Anjay, mati dong. Apakah ini cara mau menyelesaikan masalah? Cobain semua. Sama aja secara sana. Ahmad. Twister. Mencoba melakukan sendiri, bukankah begitu? Mencoba mengerti, aku tidak ingin menyusahkan semua orang. Bukankah kita temanmu? Aku ingin berpikir begitu, karena itu aku selalu lihat, aku bukan dari biaya, aku akan hanya seorang penghancur Alexandria. Aku tidak bisa menerima pertemananmu begitu saja. Pasal melindungi kita, tapi kalau tidak mengerti, jika kita melindungimu, kita melindungi belakangmu dan kau melindungi kita. Saya percaya kamu akan melakukan yang sama untuk kita, seperti kau melindungi kita. Ngomong apa sih? Kita ingin melindungiku, Dagger. Kau yang bilang, Master, guruku bilang, jika seseorang memberikanmu makan enak, kamu harus memberikan makan enak juga. Kau yang baik.
dan tentang apa ya? Aduh, aduh, yoi, tak ada duit. Oke guys, stop dulu kayaknya. Tolong kita lanjut guys.